indikasi arus mudik yang ditandai dengan jumlah kendaraan yang masuk itu bagaimana peningkatannya dan bagaimana penanganannya pada saat pengisian, kecepatan pengisiannya, keterampilan operator-operatornya, ya, bagaimana mengatur di dalam pengisiannya itu, ya, mengatur movement-nya, ya, movement. Kita lihat bahwa waktu yang dipakai untuk pengisian itu keterampilan operator cukup baik, ya. Nah, tinggal semuanya itu tadi sudah tercover baik. Rata-rata kalau 30 liter itu enggak sampai 30 liter 1 menit. Ya, ditambah administrasi 1 menit. Ya, 2 menit satu kendaraan. Tadi yang kita lihat temukan adalah puncaknya di kilometer 429. Dibuka juga ini kios-kios kayak begini untuk memecah apa? Memecah kepadatan. Kemudian juga mengenai sistem pembayaran, ya, bisa cash atau bisa pakai debit, ya, itu juga bisa dilakukan di SPBU, ya. Jadi intinya, ya, kita kontrol ketersediaan stok, kemudian pengelolaan SPBU supaya baik, ya, sehingga memang bisa melayani konsumen itu dengan lebih baik lagi. Untuk Pulau Jawa ini banyak dari Cilacap dan dari Balongan, ya, dan kemudian dari Balikpapan juga ada ke Jawa Timur, ya. Jadi kita upayakan supaya dari hulunya aman sehingga memastikan hilirnya itu suplainya itu bisa terjamin. Kalau kemarin kita melihat dari udara sepanjang Jakarta sampai dengan Batang Kendal, alhamdulillah lancar. Yang kedua dari sisi ketersediaan BBM, dari sisi ketersediaan cukup, mudah-mudahan kontrol-kontrol ini membuat makin lancar. Kita masih standby terus, ya, masih standby terus sampai jelang beberapa hari jelang Idul Fitri ini. Rasa-rasanya masih ada fluktuasi kenaikan angkutan yang masuk. Tadi ditinjau langsung, kita menyediakan stok yang cukup dan Jawa Tengah ini adalah yang menjadi dapat perhatian khusus karena paling tertinggi. Kalau kita lihat dari historical data, ya, jadi kita pastikan itu. Untuk memecah kemacetan ataupun antrian di SPBU, kita menambahkan ada SPBU-SPBU seperti ini, kita tambahan yang sifatnya adalah sementara. Dan juga kita sediakan ada motoris. Jadi untuk yang di tengah perjalanan sebelum sampai ke SPBU sudah memerlukan tambahan BBM, tinggal telepon ke call center 135. Nanti share location, motoris terdekat akan langsung mengirimkan dalam bentuk kemasan dan diisikan. Hari ini kita prediksi sebagai salah satu yang puncak mudik kan hari ini 78%. Besok mungkin akan meningkat lagi. Nanti tinggal berikutnya adalah arus balik. Sama, ini pun akan kita jaga. Kalau di kilometer yang sebelumnya itu, kita tambahkan juga ada mobile storage. Jadi sehingga kalau kebutuhan itu langsung berkurang, ada kebutuhan, tidak perlu menunggu truk tangki datang.